Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Mr. Chris harapan kalian kali ini tetap dalam keadaan sehat. Walaupun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap bergembira, bersehat, dan melakukan pola hidup sehat juga. Nah, pada pagi ini, Mr. Chris akan menyampaikan pembelajaran di dalam muatan pelajaran matematika. Kita akan mengenal pola bilangan. Pola bilangan itu juga sama dengan bentuk urutan bilangan. Ya, kita akan mengenal melalui gambar dulu, seperti yang sudah ada di papan tulis. Ya, anak-anak perhatikan, diikuti supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal yang nanti Mr. Chris berikan. Ya, sekarang kalian perhatikan bagaimana pola atau urutan bilangan, bagaimana kita menandai sehingga kita bisa mengurutkan bilangan sesuai dengan polanya. Ikuti ya, perhatikan sekarang pada gambar yang tampak di papan tulis. Di sini Mr. K sudah menggambarkan untuk kalian gambar pensil-pensil. Ya, kalian ikuti apa yang tampak di papan tulis. Yang pertama, perhatikan di dalam urutan pertama, gambar pertama ini ada gambar satu pensil. Kemudian setelah gambar satu pensil, di sebelahnya ini ada gambar dua pensil. Lalu ada yang kosong. Selanjutnya di sebelahnya ada gambar dua pensil. Di sebelah gambar dua pensil ini ada gambar satu pensil. Nah, inilah nanti yang disebut dengan pola bilangan atau bentuk urutan bilangan. Perhatikan ya, di dalam pola bilangan ini yang ada gambar pensilnya, kita akan tulis dulu ya angkanya ya, bilangannya. Pensil, gambar pensil yang pertama itu satu, kita akan tulis lambang bilangannya. Gambar sebelahnya itu ada dua pensil, lambang bilangannya ada dua. Lalu yang sebelah ini kosong, kita tidak tuliskan karena kita belum mengetahui berapa jumlah gambar pensilnya. Kita lewati. Kemudian kita ke gambar sebelahnya lagi. Berapa ini jumlah gambar pensilnya? Dua, dan jumlah bilangan ada dua. Seperti ini. Mudah ya, lanjut ke sini menjadi satu. Pola urutan bilangan yang ada di sini ini berurutan mengikuti gambar di awal terlebih. Yang pertama adalah gambar satu pensil, kemudian gambar dua pensil, lalu kembali lagi bisa terus gambarkannya ke dalam. Kosong, sekarang Mr. Chris beri gambar ya. Perhatikan tadi di depan gambar satu pensil, kemudian urutannya dua pensil, kembali lagi menjadi satu gambar pensil. Lalu perhatikan lagi urutannya dari depan, setelah gambar satu pensil di sebelahnya ada gambar berapa pensil? Iya, benar, ada gambar dua pensil. Ya, demikian seterusnya bergantian. Setelah gambar dua pensil, nanti di sebelahnya akan ada gambar satu pensil.
itulah anak-anak yang dinamakan dengan pola bilangan. Ya, pola bilangannya gambar 1 pensil, gambar 2 pensil, kembali lagi gambar 1 pensil, lalu setelah gambar 1 pensil seperti yang di depan, gambar apa? Iya, gambar 2 pensil. Kembali lagi setelah 2 pensil, jadi 1 pensil. Nah, itulah anak-anak yang disebut dengan pola bilangan. Nanti itu bisa bermacam-macam contoh-contoh atau soal. Ini yang bisa disampaikan di sini adalah contoh pola bilangan dari gambar 1 pensil ke gambar 2 pensil, lalu kembali lagi ke 1 pensil, terus kemudian ke 2 pensil. Nah, Mr. Chris harapkan penjelasan ini bisa membantu kalian nanti memahami bentuk-bentuk pola bilangan yang lainnya yang ada di dalam buku tematik 2B dan tugas-tugas atau soal-soal yang lainnya. Nah, nanti untuk semakin mengasah kemampuan kalian mengenal pola bilangan, Mr. Chris akan berikan tugas-tugas berupa soal di dalam buku ini. Kalian ikuti, pelajari bersama pendampingan dari orang tua untuk terus mengenal, mengerjakan soal-soal bentuk pola bilangan yang lain. Nah, untuk itu, setelah ini kalian bisa belajar mengerjakan tugas-tugas yang lain. Mr. Chris, saya cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di dalam video pembelajaran pola bilangan ini. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu